Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi fi darini amin. Wa minal ja'izi, dan di antara yang boleh, alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib meyakininya adalah ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fil akhirati, melihat orang-orang mukmin dimudhaf kepada fa'ilnya. Jadi melihat oleh orang-orang mukmin bagi Allah azza wa jalla fil akhirati, di akhirat. Jadi nanti ya orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat. Ay yajibu artinya wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, ayat takida oleh bahwa dia meyakini anna ru'yatahu ta'ala ya, bahwa melihat Allah ta'ala fil akhirati, di akhirat, adalah jaizatun, itu hukumnya boleh, artinya bisa, la mumtani'atun, bukan tercegah, bukan. Kenapa? Li'anallah ta'ala allaqa ru'yatahu ala istiqraril jabali fi qawli ta'ala wa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Li'anallah ta'ala, karena bahwasannya Allah ta'ala allaqa mengaitkan ya ru'yatahu, akan melihatnya, ala istiqraril jabali, atas tetapnya gunung, atas tetap gunung, fi qawli ta'ala, pada firman ta'ala, fa in istaqarra, maka jika tetap ya gunung, maka nau di tempatnya, fasawfa tarani, maka nanti engkau akan melihat aku. Wa asbataha, dan Allah menetapkan akan dia, fi qawli ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wujuhun yawma idzin nadiratun, ya Allah menetapkan akan melihat pada firman ta'ala muka-muka pada ketika itu, nadiratun, berseri-seri, ila rabbiha naziratun, kepada Tuhan mereka ya, kepada Tuhannya melihat. Jadi mereka ya kepada Tuhannya dapat melihat, wajah mereka menjadi berseri-seri, senang, jadi nikmat, enak. Ya, kayak kita ngelihat ada orang cakep, ada orang ganteng, ada sesuatu indah kita liatin, masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Bagaimana Allah yang maha cakep, yang maha indah. Wa istiqral jabali jaizun la mumtani'un, tetapnya gunung, tetap gunung itu boleh, ya, tidak tercegah. Bisa maksudnya ya, tidak tercegah. Fal mu'allaq alai wa huwa ru'yatu jaizun, maka yang dikaitkan atasnya itulah melihat, itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Kenapa? Ya. Li'annal mu'allaq, karena wawasan yang dikaitkan, alal jaizi, atas yang jaiz, jaizun, itu boleh. Lakin akan tapi ru'yatu, nak ngelihatnya kita, lahu ta'ala, kepada Allah ta'ala, min ghairi kaifin, dari tanpa tata cara, min ghairi suratin, dari tanpa ya, tanpa bentuk ya, tanpa surah, tanpa gambaran, bagaimana begitu, karu'yati ba'dina ba'dan, seperti ngelihat kita akan sebagian lainnya, enggak begitu, enggak seperti kita ngelihat teman kita, enggak. Pokoknya bisa melihat. Bagaimana? Wa min ghairin hisarin fi jihatin, dan dari tanpa terbatas pada arah, di mana, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, enggak. Ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira. Maha suci Allah taala atas demikian itu ulwan kabira, sebenar-benarnya maha suci. Nah, gitu artinya. Jadi enggak seperti ngelihat kita, pokoknya ngelihat Allah, bagaimana caranya, wallahu a'lam bishawab, melihat Allah.
wa nafa ru'yata al-mu'tazilatu qabahumullah ta'ala. Orang Mu'tazila menafikan dapat melihat Allah di akhirat. Jadi orang Mu'tazila enggak meyakini Allah dapat dilihat. Qabahumullah ta'ala. Wa min al-ja'izi 'alaihi ta'ala, dan di antara yang boleh atas Allah Ta'ala adalah irsalu jami'i rusuli alaihi wassalatu wassalam, mengutus semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mengutus rasul itu hal yang boleh, bukan wajib. Jadi Allah enggak wajib tuh mengutus rasul, enggak boleh. Fa irsaluhu ta'ala la'um alaihi wassalatu wassalam bifadlillah bitariqil ujubi alaihi ta'ala. Maka mengutusnya Allah Ta'ala kepada mereka alaihi salatu wasalam dengan karunia-Nya, bukan dengan jalan wajib atas Allah Ta'ala. Jadi dengan jalan karunia, bukan jalan wajib. Kalau wajib berarti apa? Allah ada yang tekan, ada yang kuasai. Kenapa? Li'annahu Ta'ala, karena bahwasannya Allah Ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama marra. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada kewajiban atas Allah sesuatu pun sebagaimana terlalu keterangan ini. Enggak ada kewajiban bagi Allah, sedikit pun enggak ada. Wa dalilu dan dalil ala anna fi'lal mumkinati, atas bahwa melakukan segala yang mungkin, autarka atau meninggalkan segala yang mungkin, jaizun, itu boleh fi haqqi Ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Antakula, yaitu dalilnya bahwa engkau katakan qolit tafaqo ala jawazil mumkinati, sungguh bersepakat atas boleh segala yang mungkin. Falau wajib alaihi ta'ala, maka jika wajib atas Allah Ta'ala fi'lu syai'in, melakukan sesuatu, min'a daripadanya, daripada yang mungkin, lan qalabal jaiz wajibah, ini saya terbalik yang jaiz menjadi wajib. Walau imtana alaih syai' wa fi'lu syai'in min'a lan qalabal ja'izu musta'ilan, dan jikalau tercegah atas Allah melakukan sesuatu daripadanya, maka terbalik yang ja'iz jadi mustahil. Wan kilamul ja'izi wajiban, dan terbaliknya yang ja'iz menjadi wajib, au musta'ilan atau menjadi mustahil, batilun, itu batil. فَبَطَلَ مَا أَدَّ إِلَيْهِ وَهُوَ رُوْجُوبُهَا أَوْ يُمْتِنَاؤُهَا وَسَبَتَ جَوَسُهَا. Maka batal apa yang telah, apa yang membawa kepadanya, dan itulah wajibnya atau tercegahnya, dan telah tetap oleh bolehnya. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ, dan itulah yang dituntut. فَقَدْ بَانَ لَكَ, maka sungguh telah nyata bagi engkau, مَا يَجِبُ, apa yang wajib, وَمَا يَسْتَحِلْ, apa yang mustahil, وَمَا يَجُزْ, apa yang boleh, pihak kita lah pada hak Allah Ta'ala bidalil qat'i, dengan dalil qat'i fahrus alaih atau fahris alaih, maka ya, serakahlah olehmu atasnya, maksudnya berantusiaslah engkau kepadanya, kejar untuk mencari tahu ya. Wa amma ma yajibu, dan adapun sesuatu yang wajib, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, wa ma yajusu, apa yang boleh, fi akhir rusul, pada rasul alaihi wassalatu wassalam, ya fatis'u sifatin wallahu a'lam bisawab.